Yo, what's up guys? Balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Dan di episode kali ini gua memainkan game MTA Star Roleplay Indonesia lagi teman-teman. Dan sesuai thumbnail gua, kita bakal request SIM pesawat ya. Sesuai ya, sesuai dengan thumbnail dan judul gua kali ini. Ya guys, sorry banget sedikit pilek abang ya, karena nggak tahu kenapa tiba-tiba ngedrop sendiri itu. Kita agak sedikit haus guys, kita bakal makan dulu aja ya, makan sama minum. Oke. Okay. Jadi di episode ini kita agak sedikit berbeda, yaitu kita bakal mendapatkan SIM pesawat atau surat izin mengemudi pesawat ya. Aduh, itu sebelumnya gua pernah gagal guys ya, kalian bisa cek di video gua sebelumnya ya. Itu aduh gagal banget karena limit waktunya tuh habis guys. Harusnya limit waktu itu enggak selam apa ya, gua tuh nyetirnya nggak selambat itu guys, harusnya cepet. Karena ya gua takutnya kalau kita cepet-cepet ya guys, itu gimana ya, dia tuh nge-lag guys. Nge-lag lagi apa namanya, kelewatan ya, kelewatan checkpointnya. Jadi ya nggak dapat juga, sama aja bohong kan. Makanya bang agak sedikit pelan gitu bahwasanya. Tapi di episode kali ini kita bakal pesawat lagi ya, kita main pesawat-pesawatan hari ini. Oh ya, by the way, banyak yang kalian nanyain, bang, nickname abang kok biru masih, terus biru kok masih giveaway uang gitu, bagi-bagi name tag biru kok bagi-bagi hadiah gitu. Sebenarnya sih nggak jadi masalah ya guys, menurut abang tuh nggak jadi masalah guys. Yang jadi masalah itu ya, yang jadi masalah itu kalau kita ngeprank ya, ngeprank atau dalam istilah tuh nge-trolling ya guys, terus orangnya marah-marah ya, itu baru kurang ajar ya. Player kurang ajar itu harus dihukum guys, yaitu dimasukin jail ke LSPD nih. Terus katanya nggak boleh missing ya, memang gua tahu nggak boleh missing. Sebenarnya lisensi kalian tuh sudah, komentar-komentar kalian tuh juga ada sedikit juga gua tahu, ada yang setidak ada sebagian juga nggak tahu guys. Oke, okay, kita kehilangan pilot lisensi. Oh enggak, kita buat izin. Oke. Okay. Kita tuh langsung dipraktekin guys. 2000 lagi habis uang gua. Memang is the best lah pesawat tuh ya guys. Cuman gua gagal terus dah. Jadi semoga aja percobaan gua yang keberapa ya? Ah, gak tau lah percobaan keberapa kali guys. Yang penting kita akan ke bandara. Hari ini juga kita ke bandara guys. Wow, ada mobil. Wih, lewat aja, sombong amat. Anjay, kalau dilihat di situ kayak bukan mobil gitu yang lewat. Kita lihat ada, oh ada Darius guys. Darius Rutherford nomor 5. Siap. Ada Paul Gergor. Si Paul itu ya. Yang bikin kocak gitu kemarin. Ada siapa lagi? Ada Gary juga ya, Gary the Odeir, yang kemarin dia joget-joget kagak jelas. Ini pada enggak kena gua lah. Aduh, capek. Karena kita harus jalan ujung ke ujung, guys. Aduh. Kita bakal ngambil mobil job dulu ya. Karena gue butuh banget nih mobil. Maaf ya, Min. Gua mau pinjam dulu mobilnya sebentar.
Sabar, kiri. Iya, ya, ada orang lagi. Oh. Okay. Kita parkir dulu mobil. Kita bakal naik pesawat, guys. Oke, ini dia ujian kita pertama. Salah. Kita belt dulu ya, siapin sabuk pengaman kita, terus handbrake, terus pencet. Terus pencetkan juga sama handbrake. Jangan abut kendaraan, coba. Aduh, di PM. Sudah tahu, Pak. Sudah tahu. Saya sudah tahu kalau soal abus jok. Oke, gue tanya. Lewat tata. Baru main di MTA, tidak tahu harus akan ketik gitu. Bingung, sampai ke MD. Oke, kita jalan, guys. Kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan. Oke, ini kerja terbang, guys. Kita bakal terbang. Oh, kan apa gua bilang. Kita akan terbang, guys. Dan terbangnya pun ya agak cepat. Kalau gua sih clean portal ya, guys. Dan setahu gua ya, guys, kita tuh di clean portal dalam waktu 3 menit. Tuh, lewat satu, guys. Kita bakal muter balik. Ini kena. Ya, gak kena, deng. Susah banget, guys. Oke, pakai trik gua. Susah. Berapa detiknya susah dah pokoknya kita tuh harus stabil, guys. Kalau nggak stabil itu nggak bakal selesai. Ya nggak selesai lagi, guys.
Gua tuh penasaran banget ya. Oh, enggak guys, dikasih waktu 3,5 menit. Ya, 3,5 menit itu lumayan agak lama ya guys. Karena mungkin rutenya itu jauh-jauh banget ya. Ya, gagal nih guys. Karena tadi makan waktu banyak banget. Di awal tadi banyak banget habis waktu. Oh ya, bagi kalian yang masih belum subscribe, subscribe dulu ya guys, biar gua makin semangat untuk mengupload video-video baru tentunya guys. Ya, terbalik kan. Kalau tanda habis, silahkan parkir kendaraan dari sini kepada tempatnya. Gua nggak mau. Gua lumayan dapat pesawat guys, karena pesawat tuh bagus guys. Gua punya pesawat, bisa terbang-terbang kemana-mana. Gua enak lah pokoknya guys. Penny, selamat datang di Jeng ya. Kami akan senang untuk menghancurkan kendaraan Anda. Jalankan kepada apa itu? Ya tolak. Pokoknya kita berjalan, guys. Kita berjalan sampai ke mall. Naik pesawat sampai ke mall lah. Pesawat gratis lagi, guys. Gak bayar. Jangan dong, jangan kayak ini guys, jangan kayak gini. Kita kecelakaan ya anjir. Kaget coy, wah edan. Wah parah, geblek yang gak ketulungan. Emergency, lightning geblek 50. Buka kan, buka, woi cepet lama. Kan ini jalanan, buka. Mantap. Wah. Tiba-tiba ini habis tes pesawat kan. Wah, masalahnya habis bensin. Ada kakak. Itu kenapa dah? Wah, gue enggak tahu nih. Jadi buat jalan-jalan. Wah, rapi-rapi. Bingung ya. Bingung guys, bingung. Kita parkirin dulu ya, kita parkirin. Kita parkirin dulu guys. Seatbeltnya kita lepasin, handbrake, terus kak, dan ya kita turun. Wah, wah. Teman saya kerop, wah keren. Pak Hendri, iya ada apa? Ada saja. Wah kapal terbang. Ke trotoran pak. Wah,
Asik. Pada kebingungan. Ada pesawat, Pak. Gile. Ada pesawat, guys. Ini mah kocak dah. Ada pesawat nyasar, guys. Wow, duduk di sana. Ya, kasihan guys. Ini cewek kasihan nih. Waduh, kasihan nih ceweknya guys. Diva Chan, Asia, Diva Chan. Ajay, apaan dah? Kunci, kunci, kunci. Eh, kendaraan ini nih, kunci. Pesawat. Mungkin difotoin aja. Aduh. Ya mak, tuh kan Darius Gondo. Semua anjay itu pada ngapain dah saling ngata-ngatain gitu. Aduh, gimana nih, pesawatnya gak bisa dibalikin. Eh, woi, tanggung jawab dong. Tanggung jawab. Nyetir hati-hati. Mata lu tengah. Mata lu tengah. Itu yang di tengah. Itu yang di tengah. Waduh. Waduh. Wow. Mana nih? P3K ya bro. Lompatin guys. Gue ada nih. Waduh, siapa nih yang tumbur. Ada nge-lag guys. Ada gue nge-lag. Wah, mau balapan pak. Mau balapan pak. Eh, nge-lag deng. Ya gue nge-lag guys. Ya nge-lag. Jadi gak tau lagi ini kenapa gak bisa dimasuki pesawatnya lagi guys. Ya jangan lupa di like, share, dan subscribe channel gue ya guys. Dan kalau kalian suka coba kendaraan, jump, respon. Oke, siap. Oke, makanya gua akhirin aja video gua sampai di sini. Jangan lupa di-subscribe ya, guys. Gua dari Entertainment Mas. Thanks for watching and happy gaming. Bye-bye, guys.